ini Palestina pada beberapa waktu belakangan ini, khususnya di Jalur Gaza. Sungguhnya terjadi di Gaza dan di daerah sekitarnya, di West Bank dan sekitarnya, sungguh terjadi pembantaian yang luar biasa, pengusakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel, tidak hanya kepada para penduduknya, juga kepada pohon dan bebatuan pun untuk merasakan kerusakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Israel dan pemerintahannya. Bila syak, anakku tushahidun at-talif, tushahidun al-fiduhat al-laki tasar an ardi al-waqi fi Filistin, lakinaha la tanqul kulla al-haqiq, rubama 10% مما تشاهدونه هو الذي يصل إليكم. الواقع على الأرض مختلف تماما، معاناة كاملة، وضع الشعب الفلسطيني في حالة صعبة، الأطفال، النساء، الشيوخ، الكل يعاني، الحجر والشجر بسبب آلة الحرب الإسرائيلية التي تمارس ضد. بلغ حتى هذه اللحظة ما يقارب 12,000 شهيد في قطاع غزة و200 شهيد في الضفة الغربية. نصف هؤلاء الشهداء من الأطفال. أيعقل ذلك؟ أيعقل؟ قلت لهم أننا دعاة سلام ونريد السلام. فلسطين هي أرض السلام، أرض الأنبياء والرسل. بارك الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. Tentu saja jamaah sekalian, hadirin-hadirat sekalian, menyaksikan apa yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, beberapa hari belakangan ini, dalam sebulan belakangan ini. Begitu berat penderitaan yang dirasakan oleh kaum muslimin di Gaza tersebut. Mungkin apa yang disebutkan bahwa hanya 10% saja yang mungkin bisa tersampaikan pada kita. Yang terjadi di kota Gaza itu adalah sangat-sangat mengerikan. Begitu banyak orang yang wafat akibat genosida yang dilakukan oleh Israel. Ada lebih dari 12,000 orang yang syahid, yang sebagian besar itu adalah anak-anak, juga wanita, orang dewasa, orang-orang yang sudah tua. Mereka semua merasakan begitu besar, begitu pahit penderitaan akibat serangan Israel yang membabi buta tersebut. Kami sesungguhnya bangsa Palestina menginginkan perdamaian, karena Palestina adalah tanah kedamaian, tanahnya para rasul dan para nabi. Tetapi hingga saat ini